Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papaseng Toriolota atau petan-petahan leluhur Bugis. Berikut petan-petannya. Papaseng yang pertama, Enar itu nanya riasengi lempuk telun rupai. Masak dina lempuna puangnya riatanna. Maka duana lempuna atai ripuanna. Matelunna malengi rapang alena. Hanya tiga yang dinamakan kejujuran. Yang pertama, kejujuran Tuhan pada hambanya. Kedua, kejujuran hamba kepada Tuhannya. Dan yang ketiga, dia akan bercermin pada dirinya. Papasan yang kedua, Yanar itu naya pun nalempu teluk buang ini. Sewana dia panapu adai kadepi mulai. Maduana ia panapu kau ia kadepi lurui di mundu pitawe. Madaluna tenen riki warang parang ri palolo tenas cakarengi ada-ada madiolona. Yang artinya yang menjadi pangkal kejujuran ada tiga macam. Pertama, dikatakannya bila memang sanggup untuk melaksanakannya. Yang kedua, akan dilakukannya bila memang menanggung mampu menanggung resikonya. Yang ketiga, tidak menerima barang sebutkan, tidak menyangkal terhadap kata-kata yang pernah diucapkan. Maksud dari pesan ini adalah mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan sesuatu pada tempatnya, termasuk perbuatan mapacinaja, artinya kepatutan. Kewajiban yang dibaktikan memperoleh hal yang sepadan adalah satu perlakuan yang patut. Banyak atau sedikit yang dipersoalkan oleh kepatutan, kepantasan, dan kelayakan. Papasan yang ketiga, Ale cete ricesena engkai mapadeceng. Sampeyangi maegai ricesena engkai maega makasolam. Ambil yang sedikit jika yang sedikit itu mendatangkan kebaikan. Dan tolak yang banyak apabila yang banyak itu mendatangkan kebinasaan. Papasan yang keempat, jagai wibali mo siseng. Mau ada tutur rane mau ikat sepuluh. Masa barane mau itu tuh biasa mencari balik. Artinya, jagalah lawanmu sekali dan jagalah sekutumu 10 kali. Sebab sekutu itu bisa menjadi lawan. Ini bisa berarti bahwa terhadap lawan sikap kita sudah jelas. Namun yang harus lebih diwaspadai adalah jangan sampai ada kawan yang berkhianat. Sebab demikian lawan bisa jadi bertambah dan membuat posisi rentan karena bersangkutan mengetahui rahasia atau kelemahan kita. Demikianlah pesan-pesan leluhur Bugis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.